Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mas Gundul. Di video kali ini saya akan mencoba membuat martabak pandan ya kawan-kawan ya. Seperti contoh gambar ini. Ini kita akan membuat martabak pandan dengan pandan alami atau tanpa pewarna buatan. Bahannya dibuat dari daun pandan asli ya, bukan dari apa namanya itu pasta. Oke, kita bisa langsung saja ke videonya, tapi sebelum itu kawan-kawan bisa subscribe, like, dan komen video dari saya. Oke, yang perlu kita siapkan adalah kita siapkan wadah berupa mangkok ini untuk satu loyang martabak ukuran 16. Nah, bahan-bahannya yaitu kita masukkan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu kita masukkan lagi setengah sendok teh garam. Setelah itu kita masukkan cairan pandan ya. Cairan ini alami tanpa pewarna buatan, terbuat dari daun pandan asli, bukan pasta ya. Cara membuatnya nanti saya kasih link di deskripsinya. Oke, setelah kita tuang, kita aduk sampai mencair, pakai sendok saja mengaduknya biar lebih gampang ya, tidak lepotan nantinya. Nah, setelah cair, kita masukkan satu gelas terigu. Satu gelas terigu ini untuk takaran satu loyang tadi ya. Untuk loyang ukuran 16 kita aduk. Oh, ini agak kental. Kita aduk dulu sampai rata. Nanti kita tambahkan air ya supaya tidak terlalu kental. Oke, aduk terus. Nah, sampai adonannya seperti ini. Setelah adonan seperti ini, kita tambahkan gula kira-kira 2 sampai 3 sendok teh. Nah, setelah kita masukkan gulanya, kita aduk-aduk lagi sampai gulanya mencair atau sampai rata. Oke, kita aduk terus. Pelan-pelan saja aduknya. Setelah sampai seperti ini sudah cukup kalis ya. Seperti ini adonannya. Nah, setelah seperti ini kita diamkan dulu sekitar setengah jam, 2 jam, 1 jam, atau 3 jam juga nggak masalah. Kita tutup, kita biarkan dulu. Nah, kita tunggu sampai setengah jam, 1 jam, atau 2 jam. Kalau salah. Oke, kita biarkan dulu ya kawan-kawan. Oke. Nah, setelah 2 jam, kita putar adonannya, kita lihat. Nah, ini adonannya sudah siap untuk ditambahin dengan soda kue ya. Kita aduk lagi nantinya. Nah, ini air, kita tambahkan air. Di air ini sudah saya tambahkan sekitar setengah sendok teh soda kue. Lalu kita tuangkan, kita aduk lagi sampai rata. Aduk pelan-pelan, pelan-pelan saja mengaduknya. Sambil menunggu adonannya rata dengan biar apa sodanya bercampur dengan baik dan adonannya jadi, bisa kita sambil memanaskan loyang untuk memasaknya nanti ya kawan-kawan ya. Jadi aduk terus pelan-pelan saja mengaduknya. Oke, jangan lupa untuk dukung channelnya Mas Gundul ya kawan-kawan ya. Pelan-pelan saja mengaduknya biar
tidak jajar ya, sayang adanya kalau berjajar karena ini takarannya sudah pas. Sebentar lagi adonannya jadi dan siap untuk dicetak. Lihat adonannya sudah mulai jadi ya, sudah kelihatan gembung gelembungnya, sudah kelihatan puyuh-puyuh di adonannya. Ini tandanya sudah siap untuk dicetak. Oh, lihat. Nah, seperti ini tekstur adonannya. Oh, ini saya sengaja tidak pakai telur ya kawan-kawan ya, karena apa, martabak itu bisa juga bersarang tanpa telur. Oke, langsung kita coba cetak ya, kita masak martabaknya. Kita sudah panaskan loyangnya, kita coba dulu. Nah, ini sudah panas, kita tempelkan air dulu. Sudah kelihatan panas ya kawan-kawan ya. Nah, kita ambil adonannya, langsung kita tuang semua ke dalam loyang. Oh, mantap. Kita ratakan sebentar. Oh. Nah, kita tunggu saja sampai matang. Bisa kawan-kawan lihat ya, adonannya yang mengembang sudah mulai bolong-bolong, sudah mulai bersarang. Oke, tuh mantap. Nah, ini adonan ini tadi pewarnanya benar-benar alami ya kawan-kawan ya, dari daun pandan, bukan dari pasta. Tanpa, jadi aman tanpa bahan pengawet. Setelah adonan yang kita masak tadi seperti ini, kita tambahkan saja gula. Gula secukupnya. Kalau yang suka manis bisa diperbanyak gulanya biar manis ya kawan-kawan ya. Setelah kita tambahkan gula, langsung saja kita tutup biar mempercepat proses pencairan gulanya. Oke, kita tutup, kita tunggu beberapa saat sampai matang ya. Kira-kira gulanya, kita buka, gulanya sudah cair ya. Langsung kita angkat dari loyang martabaknya. Nah, akhirnya matang juga. Oke, bisa kawan-kawan lihat warna pandan atau warna hijaunya alami ya, dia tidak terlalu mencolok warna hijaunya, jadi kelihatan kalau dari pandan asli ya tanpa pasta. Oke, langsung kita kasih mentega saja di tengahnya, di dalamnya, biar apa namanya, daging martabaknya itu lembut. Nah, setelah kita kasih mentega, nanti kita kasih topping. Saya di rumah ini kebetulan cuma ada coklat meses ya, coklat meses, sama kita kasih taburan kacang tanah yang di apa namanya, di blender ya, di sangrai langsung di blender. Oke, setelah ini kita kasih susu. Setelah kasih susu, langsung kita potong-potong dan siap disajikan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.